Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua kadang. Hari ini saya berada di halaman Masjid Al-Ba'lawi Aceh Timur. Di mana kita ketahui bahwa masjid ini adalah masjid peninggalan Nabi Muhammad bin Ahmad. Namun di sini saya melihat saya pribadi ramai sekali pengunjungnya. Bahkan sudah sekitar jam 11 lewat, di sini masih ramai dikunjungi oleh pengunjung. Namun ada sisi lain dari pengunjung yang saya lihat, di sini ramainya pemuda-pemudi yang datang hanya untuk berfoto-foto. Nah ini mungkin buat saya sendiri merupakan memberikan kesan atau nilai negatif. Nah, tapi lain daripada itu, kita harus mengambil sisi positif yang bahwa Masjid Al-Ba'lawi merupakan sebuah situs Islam terbaru yang lahir di Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun kalian berada, saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Ba'lawi Aceh Timur. Nah, di mana kita ketahui bahwa masjid ini merupakan masjid cita-cita terakhir yang dibangun oleh Habib Muhammad bin Ahmad. Nah, di sini ramai sekali pengunjung. Nah, saat ini sekitar jam 17 lewat, tapi di sini pengunjungnya masih ramai. Sama semuanya, di sudut di belakang saya ini coba diperhatikan, ada tenda. Nah, di sini adalah posisi makam Syekh atau Habib Muhammad bin Ahmad, yaitu pendiri daripada Masjid Al-Ba'lawi ini sendiri ya. Nah, kemudian halaman masjid masih terlihat gersang karena masjid merupakan masjid baru atau baru saja selesai dibangun dalam tahun ini. Nah, di sini masih terlihat gersang, namun pengunjungnya ramai sekali.